Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Masa Studio. Kali ini saya akan mendesain ulang, yaitu logo pesanan dari seseorang ya. Kemarin ini saya dikirimi lewat WhatsApp. Filenya seperti ini, yaitu berbentuk JPEG ya. Ini filenya sudah berbentuk JPEG ya, karena untuk keperluan bikin logo 3D. Ini logonya karena kelihatannya burem ya dan kurang simetris, jadi saya desain ulang ya. Dan untuk teman-teman yang belum sempat saya kerjakan, dimohon bersabar ya, karena saya juga kadang sibuk di luar dan juga nyambi orderan juga yang masuk. Jadi saya kalau misalnya orderannya belum sempat dikerjakan ya, mohon ditunggu ya. Oke, ini adalah proses mendesain ulang ya. Kita bikin vektornya dulu, kita rapikan dan kita bikin semuanya rapi ya, biar simetris kanan kirinya juga, biar ditata dengan baik. Oke, ikuti saja langsung. Dan untuk pemesanan bisa teman-teman diklik di link deskripsi ya. Kami menerima jasa bikin logo 3D, bikin logo majelis dan lain-lain ya. Dan juga menerima apa pemesanan lower date, running tag untuk VMIC dan lain-lain. Terima kasih, kita akan lanjut desain logonya. Dan untuk video selanjutnya kita akan rekam lagi proses membuat logo 3D-nya. Oke, selamat menyaksikan.